Iring-iringan obor Asian Para Games tiba di perbatasan kota Solo mendapat pengawalan ketat dari petugas. Obor Asian Games, maksud kami Asian Para Games, ini diambil dari sumber api abadi di Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, dan dibawa ke kota Solo secara estafet. Obor abadi ini dibawa oleh Bolo Triyono, atlet difabel, yang pada Asian Para Games 2003 lalu berhasil meraih medali 1 emas, 2 perunggu di cabang lari 100, 200, dan 400 meter. Dan pada tahun 2005 berhasil memperoleh 2 emas dan 2 perunggu untuk Indonesia. Setiba di kota Barat, obor diterima Menpora Andi Malarangeng. Obor kemudian diserahkan oleh Wali Kota Solo kepada atlet NPC Sabar untuk dibawa ke Balai Kota Solo. Obor digerak kembali menuju kompleks Stadion Manahan Solo, tempat pembukaan pesta olahraga difabel ASEAN Para Games yang akan dibuka langsung Wakil Presiden RI Budiono. Penyelenggaraan ASEAN Para Games sendiri diselenggarakan mulai 12 Desember hingga 22 Desember mendatang.